Yo, bersama saya lagi Herdar Putra. Ada yang tanya nih, Oppo A15s yang RAM 6 ori ada nggak kak? Ya gimana ya jawabnya? Kita ngomongin yang resmi Indonesia aja nih. Oppo A15s resmi Indonesia itu varian tertingginya cuma ada di 4/64 aja, nggak ada varian 6/128. Kan sekarang ini banyak beredar Oppo A15s 6/128 seperti ini. Banyak banget beredar di pasaran dan harganya itu murah-murah, ada yang 700 ribuan dan pokoknya itu di bawah 1 juta lah, murah-murah banget kayak gini. Dan kata penjualnya itu kebanyakan baru dan dikasih garansi juga. Tapi kebanyakan garansi toko aja ya, atau garansi distributor gitu, entah 1 tahun, entah 3 bulan, entah 6 bulan. Nah, HP-HP seperti itu biasanya kondisinya itu udah direfurbish atau direkondisi oleh pihak luar dari Oppo. Jadi bukan dari pabrikan Oppo-nya langsung, dan biasanya garansinya juga bukan garansi resmi ya. Makanya itu bisa dijual dengan harga-harga murah seperti ini. Nah, ini aku punya contoh Oppo A15s 6/128 refurbish rekondisi ini. Kita bisa bedakan dengan Oppo A15s yang original resmi Indonesia itu dari boxnya nih. Untuk boxnya di bagian pojok kiri atas, untuk yang resmi Indonesia itu ada tulisan varian memorinya, warnanya kuning keemasan seperti ini. Contohnya ini 4/64 ya, 4GB RAM dan 64GB ROM, warnanya kuning keemasan kayak gitu. Terus di bagian belakang boxnya itu juga ada perbedaan ya. Di belakang boxnya untuk yang original ini ada spesifikasi selling pointnya seperti ini, spesifikasi selling point. Untuk yang refurbished itu biasanya nggak ada, tapi ada juga yang ada spesifikasinya. Nah, kalau yang ori itu stikernya seperti ini, tulisannya telepon seluler, tipe CPH2179 dan ada warnanya juga, ada nomor IMEI 1 dan nomor IMEI 2. Didesain oleh Oppo, dibuat di Indonesia, diproduksi oleh PT Break Mobile Telecommunication. Ini yang resmi Indonesia ya, intinya tuh tulisannya telepon seluler tipe CPH2179. Di bawahnya ada warnanya hitam dinamis dan di bawahnya itu ada nomor IMEI-nya. Kalau yang nggak ori atau refurbished rekondisi biasanya tulisannya Oppo A15s Mobile Phone. Tulisannya Oppo A15s Mobile Phone dan di bawahnya ini ada nomor IMEI 1, nomor IMEI 2. Terus nggak ada tulisan warnanya juga, ada lambang 0700 seperti ini. Dan di sini ada tulisan 6GB RAM 128GB ROM. Untuk bedainnya dari boxnya itu gampang banget ya, dari segi tulisan di pojok kiri atas ini dan sama di belakang boxnya. Pastikan kalau kalian mau beli yang ori, beli aja yang seperti ini. Tapi untuk yang original resmi Indonesia ini udah nggak diproduksi lagi sama Oppo. Jadi kalau kalian mau beli yang ori biasanya itu adanya cuma second aja, barunya itu udah nggak ada. Oke, jadi kesimpulannya untuk yang RAM 6GB ada di Indonesia atau enggak? Mungkin kalau yang resmi Indonesia itu enggak ada varian 6/128. Kalau di Cina enggak tahu ya ada atau enggak. Tentunya kalau di Indonesia yang resmi itu cuma sampai 4/64 aja, enggak ada 6/128. Kalau ada yang jual varian 6/128 harganya murah di 1 jutaan ke bawah, itu biasanya ya seperti ini, refurbished rekondisi gitu. Ya, jawabannya seperti itu aja sih, bisa dijelasin dan bisa dipahami ya tentunya. Oke, jadi untuk video kali ini sampai di sini aja. Semoga jawaban ini bermanfaat. Seperti biasa, subscribe dulu bos.